Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai presiden apa namanya dunia game. Siap presiden. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di review kakak jelas. Oke, jadi di review kali ini adalah gue pengen di ruang kamera digini-gini di Bantara. Oke, tapi anyway guys, di sini gue pengen nge-review Nintendo Switch Lite sesuai dengan judul videonya, ya kan? Makasih, guys. Makasih, Joy. Jadi Joy akan giveaway 3. Dari gaji Olipan. Dari gaji Olipan, Mac. Oke, tapi anyway guys, di sini gue mau review Nintendo Switch Lite. Sambil menunjukkan konsol-konsol sekalian ngebandingin kali ya, ngebandingin konsol-konsol portable lainnya gitu. Walaupun di sini teman-teman gua enggak punya semua konsol yang portable, cih, enggak punya semua tapi dipamerin gitu. Maksud gua enggak ada DS apa-apa, tapi di sini gua hanya gunakan sebagai perbandingan aja. Di sini gua ada PS Vita yang putih, PS Vita yang black, ada juga Nintendo 3DS, yang ini yang new ya, yang new 3DS, terus di sini ada Nintendo Switch yang lama. Ini bukan Nintendo Switch yang baru. Kalau yang baru kan bungkus merah. Ini bukan. Dan ini adalah Switch Lite-nya. Oke, dari sini gue juga ada PSP. Jadi di sini gunanya apa sih gue mamerin ini? Nggak ada sebenernya. Pengen bandingin aja gede segede apa gitu kan Switch Lite dibandingkan yang lainnya gitu. Oke, jadi di sini gue pengen nge-reviewnya bukan terlalu kayak too geeky. Cie, geeky itu apa sih? Geeky apa sih? Geeky apa sih? Ini Pak, ini. Nah, itu geeky. Oke, tapi itu gue nggak terlalu geeky atau gimana gitu. Nggak terlalu kayak, jadi prosesornya nganu-nganu ngono. Nggak. Gue di sini review berdasarkan orang casual, the people, orang yang gak ngerti pun jadi bisa ngerti nonton video gue gitu. Jadi maksudnya gue di sini akan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya berdasarkan sebagai casual gitu loh, orang casual, orang biasa gitu loh, orang yang biasa benar-benar maksudnya orang beli Nintendo terus main. Oke, jadi di sini gue akan menyebutkan kekurangan dan kelebihannya Nintendo Switch Lite, dan gue jujur aja langsung gue akan ngebandingin dengan Nintendo Switch yang lainnya seperti itu. Di sini ada motor lewat. Di sini ada motor. Oke, tapi anyway di sini langsung aja kita unboxing. Sebenarnya kemarin gue udah unboxing sih ya, gue udah buka. Nih chargernya di luar. Nih ya, by the way, dapet charger Nintendo Switch-nya seperti ini. Ini bagus. Ya kan? Walaupun gue nggak tahu ini bisa fungsi dengan dock-nya Nintendo Switch yang ini apa bisa apa enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini bisa langsung nge-charge ke sini. Kalau nge-charge secara langsung ini bisa. Jadi yes. Ini ampere 3, something lah ya. Di atas 3, something. Dan gue baru tau, lo tau nggak? Charger Huawei gue kan ultra charge. Ultra charge itu kan sekitar 3,2 ke atas. Bisa lo pagi ini. Oke, tapi anyway di sini gue akan unboxing. Gue beli Nintendo Switch yang biru, kenapa? Karena yang warna lainnya habis. Nah, di sini gue ada Nintendo Switch-nya. Coba gue keluarin ya, teman-teman ya. Baru nih, pelan-pelan nih. Ini maksudnya pakai gaji bulanan gue ini. Duh. Oke. Nih ya teman-teman, seperti ini kardusnya, dan di dalamnya sebenarnya ada charge-nya, cuman kemarin gue udah keluarin. Sini gue bungkus lagi. Sebenarnya ngapain ya gue bungkus lagi, orang ujung-ujungnya mau gue review gitu loh. Oke, tapi anyway, di sini nih ya Nintendo Switch warna biru seperti ini. Tapi anyway, ini dia Nintendo Switch Lite. Segini doang. Ya. Yeah. Kita mulai dari harga. Harga ada berbagai macam ya. Kemarin gue ngecek di toko, beberapa toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Nintendo Switch Lite ada beberapa macam harga. Ada yang 3,5 by the way. Ada yang 3,4, 3,3. Yang paling murah 2,8. Gue beli ini 2,9. Dengan berbagai macam tetek bengek, ongkos kirim dan sebagainya, jadi 3 juta pas. Ya, gue beli kemarin, gue beli di Tokped. Harganya jadi 3 juta pas. Itu karena gue juga milihnya instan sih ya. Kalau teman-teman milih pakai JNE mungkin bisa lebih murah. Kalau misalnya, bang ada harga 3,5 tapi dapat budia doang, jangan beli. 3,5 itu lo minimal harus dapat game. At least dapat Zelda lah. 3,5 Switch Lite dapat Zelda, hajar. Itu beli. Tapi kalau menurut gue ini harga body only. Ini gue beli 3 juta pas tadi, belum dapat apa-apa. Nggak dapat game. Nggak dapat micro SD ya. Yeah. Jadi ini by the way juga ada micro SD-nya ya. Yeah. Jadi kalau teman-teman mau dengan micro SD ya mungkin lu tambah cepet atau 200. Ingat kalau micro SD untuk Nintendo Switch, baik Nintendo Switch Lite maupun Nintendo Switch yang lama. Ini kelihatan kan ya by the way ya? Nintendo Switch yang lama itu lu beli harus yang jangan micro SD biasa. Yang kecil itu teman-teman harus belinya yang kalau nggak salah yang ultra. Jadi kan ada ultra, ada extreme. Yang ultra seharusnya sudah bisa, karena yang SanDisk kerjasama dengan Zelda atau yang cover dengan Zelda itu sebenarnya yang ultra, yang speednya up to 100. Kalau extreme up to 160 itu udah terlalu lebay menurut gua. Nggak usah, karena nggak ada fungsi juga.
Itu ekstrim itu yang sampai 160 itu buat kamera biasanya dipakainya. Untuk Nintendo Switch, lu nggak usah paksain sampai ke ekstrim, nggak usah. Ibaratnya kayak PS4. PS4 sebenarnya lu nggak penting juga naruh SSD di situ, nggak penting. Karena konsol itu belum mendukung SSD, jadi bottleneck gitu, seperti itu. Bottleneck, itu dia kata yang tepat. Itu harganya ada berbagai macam, teman-teman bisa beli sendiri. Dan konsol Nintendo Switch kuat sampai 512GB untuk eksternalnya. Bang Taro kemarin beli pakai SanDisk yang 512GB dan itu game-nya banyak banget dan ya bisa jalan gitu. Dan ini udah ada internalnya juga untuk Switch gitu, 24GB or something gitu. Oke, itu harga ya, harga sekitar 3 jutaan lah, 3 juta pas tepatnya. Nah, mari kita bandingkan dulu ya gede ya. Nih, ini Switch yang lama, ini Switch yang Lite. You see? Tuh. Perbandingannya ya. Perbandingannya seperti ini. Ini gua tumpuk kira-kira buset. Satu stick ya. Satu stick. Oke. Gedenya nah ini dengan Switch yang biasa. Ini sama PS Vita. PS Vita. You see? Gedean Switch ini ya? Body stick gitu ya. 3DS ini yang 3DS XL. New 3DS XL. Ya, gede itu. Nah, itu adalah perbandingan antara dengan konsol-konsol portable lainnya. Sekaligus saja masuk langsung kelebihan pertama. Alasan saya membeli Switch Lite. Look. Gue berani megang satu tangan, men. Enteng. Sama PS Vita Fat. Beratan PS Vita Fat bisa dibilang jauh, bener-bener jauh. Ini enteng banget. Gue aja hampir gak percaya, gue kira gue ditipu loh. Wah, ini jadinya ditipu nih. Ini isinya kopong. Isinya kardus. Ternyata emang enteng, teman-teman. Sama PSP, masih beratan PSP. Sama 3DS XL yang new, masih beratan 3DS XL yang new. Apalagi sama Switch yang lama. Jelas, masih beratan Switch yang lama. Jadi langsung aja nih ke positifnya ya. Alasan kenapa saya membeli Switch Lite. Enteng. Enak dibawa kemana-mana. Enteng itu jangan salah. Lu jangan meremehkan konsol portable yang enteng. Bisa dikantongin, dibawa tidur, dibawa ke toto. Itu, enteng. Kena muka gak sakit. Itu sih benar sih. Ini sakit loh teman-teman ya. Hidung saya sudah menjadi korban ini. Ini sakit banget yang gede. Ini alasan saya membeli Switch Lite. Enteng. Bisa masuk jaket. Nah yang kedua adalah entah kenapa gue suka tombol-tombolnya dipencet enak. Tombol dari controller ya. Yang belakangnya. Ini ada yang L2-nya ya gue bilangnya ya. Ini. Gue gak tahu gue anak PS sih ya. Gue ya ZR-ZL-nya lah ya. Enak banget di tombol. Clicky ya. Kayak mechanical something gitu ya. Gitu, tombol-tombolnya jauh lebih enak. Walaupun gue nggak tahu dengan Switch yang baru, yang bungkus merah, karena gue belum beli. Ya, karena itu harganya yang Switch bungkus merah tuh kalau nggak salah harganya 4,5 ya. Kalau nggak salah 4,3 atau 4,5. Tapi yang jelas dibanding dengan punya gue yang lama ini, lebih enak ini, jauh tombolnya. Ini kan kayak klek-klek, kalau ini yang tek-tek gitu. Gimana, kayak beda lah rasanya lah. Kelebihan kedua, kenapa gue beli ini? Ini kan Switch yang lama ya, bukan Switch yang bungkus merah. Baterainya lebih tahan lama ini. Ini udah pakai teknologi Switch yang baru. Baterainya lebih lama Switch yang ini, yang Lite, daripada yang lama. Itu jelas ya, itu alasan saya beli, langsung aja. Kemarin saya main CTR seharian, itu bisa tahan sampai 4-5 jam. Itu wifi connect terus loh, lama banget. Wifi connect terus tuh biasanya nguras baterai. Dan by the way juga teman-teman di sini micro SD-nya posisinya beda ya. Kalau dengan switch yang dulu kan dia di stand kan. Di stand itu ada tempat micro SD. Nah, micro SD-nya di sini. Kalau Switch yang lama, kalau ini enggak, dia ada tempat sendiri SD card ya. Dan tempat kaset tetap masih sama, masih di atas. Masih sama ya untuk tempat kaset Switch di sini. Tuh, masih sama. Sama dengan yang lama juga dia masih di atas, sama. Terus headsetnya, nah mungkin secara display nggak tahu kenapa gue lebih suka ini. Apa mungkin bisa digelapin? Nggak juga sih sebenarnya, sama aja kok untuk berat segala macam. Tapi entah kenapa gue lebih suka displaynya ini. Mungkin teman-teman yang lebih geeky ya, mungkin about the display, mungkin apa berbeda atau gimana, itu gue nggak ngerti. Tapi yang jelas entah kenapa lebih enak ini untuk displaynya. Mungkin karena lebih kecil kali ya, mungkin karena lebih kecil apa gimana, tapi sama aja kayak secara layar. Tapi yang jelas entah kenapa gue lebih enjoy ini gitu. Nah tapi kelebihannya juga by the way untuk prosesor segala macam, spesifikasinya lah ya, nggak kalah dengan ini kalau lagi diangkat. Contoh Switch yang ini yang lama, kalau lagi diangkat dari dock main Zelda di Kakariko Village, FPS-nya drop sampai 25 sampai 20 dari 30 or something. Sama, ini juga sama. CTR lancar jaya. Witcher sama ternyata. Kemarin kan Witcher juga ada yang review di Switch bahwa ini mengandung ini banyak kekurangannya, sama. Switch Lite atau ini diangkat sama, kecuali kalau lu naruh di dock. Nah, ini keuntungannya. Kalau naruh di dock untuk ke TV, Witcher agak sedikit lancar. Ada beberapa tempat yang FPS-nya nggak drop. Itu kelebihannya tadi. Maksud gue kelebihannya tadi adalah nggak kalah, tapi sekaligus kekurangannya nggak bisa taruh di dock gitu. Nah,
kelebihannya lagi teman-teman, mungkin entah bisa dibilang kelebihan apa kekurangan ya. Dia bisa di pair. Nih. Nih ya. Kelihatan enggak? Bisa di bisa di pair gitu loh. Bisa pakai controller ini, bisa pakai Switch yang Pro. Yang controller Pro itu juga bisa, tinggal pairing aja gampang. Cuman gimana mainnya? Ini kan enggak bisa berdiri. Apa ada tempat untuk berdiri ya juga? Apa taruh fitur terpisah sama Nintendo? Oh iya. Siapa tahu. Pintar ya Nintendo ya. Pintar sekali. Tapi yang jelas, one thing that you should know, ini bisa di pair. Jadi seandainya kan kemarin kan banyak keluhan ya, drifting gitu kan. Ya, lu kalau enggak mau dibongkar, beli ginian ya. Ini kan dijual terpisah nih. Ginian dan ini bisa, by the way, bisa untuk controller yang pro juga bisa. Ini dua-duanya bisa, ini sendiri juga bisa. Iya, tapi yang jelas bisa ya. Bisa di pair. Bisa di-connect, bisa di-pair. Kemarin gue nyari-nyari semalaman, kayaknya nggak bisa di-pair, ternyata bisa. Ada caranya gitu, lo tinggal ke controller aja ke menu, gitu. Jadi ada giniannya juga nih, ada menu giniannya nih. Gitu loh, jadi ada. Nah, teman-teman juga ada satu fitur dari Nintendo Switch di mana ibaratnya kayak PS Plus. Jadi misalnya kayak teman-teman punya Switch lama kayak gue, terus tiba-tiba teman-teman beli Switch Lite gitu kan, bisa nggak save fun-nya dipindahin? Bisa. Itu kayak tadi tuh, yang tadi di CTR itu, tadi itu adalah save fun gue dari Nintendo Switch yang lama. Apakah bisa? Pindahin save fun bisa, cuman kemarin gue belum tahu sih cara pindahin SD card apa gimana, gue nggak tahu caranya. Tapi yang jelas untuk dua konsol bisa jadi nanti akan ditanya, teman-teman akan ditanya apakah kamu menggunakan Switch ini. Mungkin akan gue contohin ya gini ya. Nah jadi setiap Switch kan ada user namanya. Nah misalnya teman-teman kita coba ke system settings, lalu setelah itu nanti kita ke users, setelah kita ke users klik add users. Nah nanti dia akan ditanya. Misalnya kayak create new user apa import data from another console, pilihnya import data from another console. Terus kalau misalnya kamu punya konsol, kamu masih punya nggak konsolnya? Masih. Terus konsol yang lama masih dimainin apa udah dijual misalnya gitu kan tuh kan, konsol yang lama kamu masih dipakai apa enggak? Jawabnya masih. Gitu. Terus tinggal link Nintendo account. Oh dan nanti kamu di sini kamu akan sign in akun kamu, akun Nintendo kamu. Udah gitu. Jadi nanti user otomatis usernya akan ke-add otomatis gitu. Jadi tinggal sign in link Nintendo akun doang. Udah, gitu aja. Simple emang Nintendo. Ini simple, tapi kamu harus pakai yang langganan kalau untuk menggunakan cloud save mereka. Gitu. Jadi yang langganan tuh berapa tuh ya? Ada tuh ya kalau enggak salah Nintendo kan sekarang juga langganan kayak PS Plus. Nah, itu mereka nyediakan cloud save buat hal-hal seperti ini gitu. Ngomongin SD card tadi, kita langsung aja masukin alasan tidak membeli alias negatifnya. SD card tadi tempatnya punya sendiri. Itu artinya apa? Dia nggak ada stand-nya. Nih, berdiri. Switch yang lama, maksudnya Switch yang gede. Keunggulan Switch yang gede itu. Switch Lite nggak bisa. Dia nggak ada stand-nya segala macam, nggak ada. Karena mungkin ya memang stick-nya nggak bisa dicopot. Mungkin dia nggak ada alasan juga untuk membuat itu gitu loh. Karena emang Switch Lite ini benar-benar bertujuan untuk orang yang suka single player, yang lebih ke portable gitu loh. Jadi dibuatnya memang sengaja bertujuan itu, makanya tidak ada untuk tempat naro-naro. Itu mungkin salah satu alasan kenapa lu lebih memilih Nintendo Switch yang gede. Ya ini alasan pertama. Nggak bisa berdiri dan nggak bisa sticknya nggak bisa dicopot. Itu menjadi trending isu juga. Kenapa? Jadi kemarin gue baca juga berita beberapa orang-orang menuntut Nintendo karena drifting. Drifting itu maksudnya analog suka belok sendiri. Analog suka yang nggak bisa stand gitu loh, nggak bisa berdiri dengan tegap, itu namanya drifting. Analognya suka belok sendiri, suka ini sendiri, nah itu drifting. Jeleknya Nintendo Switch Lite, lo nggak bisa copot. Kalau rusak, lo mesti bawa dibuka, dibongkar. Itulah kenapa kemarin makanya Nintendo sempat banyak dituntut karena itu alasannya. Nah, kalau soal lebih bagus, apakah lebih worth it mana jadi? Apakah Switch Lite atau Switch biasa? Nah, itu tergantung lu pada deh. Selera. Ya, bisa main berdua juga sama seperti Switch. Jadi jatuhnya sebenarnya ini Switch yang nggak di-dock. Nah, cuman gini, kemarin ada yang bilang, pas kemarin kan gue live stream juga ngebahas sedikit tentang Nintendo Switch Lite. Banyak yang bilang gini, bang, tapi apa gunanya beli Switch Lite yang ujung-ujungnya nggak bisa di-dock gitu kan? Jadi kita nggak bisa menggunakan full feature-nya gitu. Ya, memang betul. Komen seperti itu betul. Tapi, teman-teman, jangan salah. Lo tau gak, di dunia ini banyak banget orang yang lebih suka portable daripada mainin di TV. Contoh, nih, Nintendo 3DS. Ini kan alasan orang-orang gak mau main di TV. Nih, PS Vita. PS Vita. Nih, PSP gitu. Jadi, apakah ada marketnya? Maksudnya gitu loh. Apakah ada market untuk ini? Gak ada. Jelas ada gitu loh. Jelas ada dan banyak. Kalau menurut gue ya, pendapat gue pribadi, kekurangan ini adalah satu, analognya drifting. Dan gak bisa berdiri. Analognya drifting itu aja kasus. Sebenarnya itu jatuhnya kasus ya, issue.
jatuhnya masuknya lebih ke quality control sebenarnya itu jatuhnya. Itu doang masalah gue. Karena kemarin banyak kan yang sampai protes seluruh dunia tentang Nintendo Switch Lite. Itu aja sebenarnya masalahnya. Kalau misalnya seandainya nih kualitasnya ini sama dengan seperti ini gitu ya, yang enggak bisa enggak sama ini gue mainin, by the way ini banget loh. Main Mario Kart, main CTR walaupun gue enggak pakai analog sih, apa tuh yang Mario Kart terus Super Smash Bros. Super Smash Bros ini kan maksudnya mainnya yang tok-tok yang kasar gitu, yang sampai wah tok-tok-tok-tok yang sampai diketok-ketok gitu kan, maksudnya yang wild lah gitu loh. Gragas mainnya. Enggak drifting. Bagus, kualitas ini tuh bagus gitu loh, kualitas yang ini. Tapi mungkin kalau gue main Super Smash Bros dengan ini pasti drifting. Besoknya langsung analog gue iya miring gitu. Kayaknya itu adalah menurut gue kekurangan yang fatal menurut gue. Itu aja kekurangan ini. Sama kalau misalnya soal dock gitu berdiri, percaya sama gue nanti third party bakalan ngeluarin. Bisa berdiri gitu-gitu pasti bakalan ngeluarin. Kemarin aja third party ini. Kemarin kan banyak yang protes. Oh Switch Lite kenapa warnanya begini gitu kan. Warnanya kenapa yang kuning biru nih. Biru sama abu-abu gitu kan. Langsung kemarin third party ngeluarin stikernya. Stiker lebih tepatnya kayak kondomnya. Bahannya sama. Literally jadi lu bisa ganti warna. Skin. Nah, kita ngomongin mendingan mana? Mendingan Switch yang besar, yang bisa masuk ke TV, apakah Switch Lite? Itu gue kembaliin semua ke lu pada. Tapi yang jelas gue udah sebutin tadi beberapa kelemahan dan kelebihannya. Ternyata ini literally kalau misalnya dibahas dengan singkat adalah ini Switch yang diangkat dari docknya. Apakah bisa connect controller? Bisa. Lu tinggal beli aja. Ini kan harganya gope. 500 ribu. Lu beli aja. Ya itu aja sih review singkat dari gue. Kekurangan adalah ya lu kalau mau beli stick lagi lu harus beli gitu kan. Gak ada standnya. Sama performa jelas. Performa kan kalau Switch yang lama itu bisa ke TV. Ke TV performanya jauh lebih nambah. Jelas itu udah pasti. Dan by the way, ini tidak bisa sama sekali ke TV. Kemarin ada yang nyoba beberapa YouTubers ya di luar negeri. Gue ngeliat dia maksain pakai HDMI out. Jadi Type-C itu HDMI. Dia coba gitu kan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa pun itu warnanya masih hitam putih gitu. Jadi ini benar-benar bukan dibuat untuk di TV gitu. Benar-benar khusus untuk konsol portable seperti itu. Nah, jadi kalau soal worth it mana, gue balikin ke lu deh. Walaupun sekali lagi ya, tolong jangan lupa banyak kekurangannya. Kekurangannya adalah yaitu drifting itu sih. Itu sebenarnya kesalahan paling fatal menurut gue dari Switch Lite itu. Sayang banget analog ya, pakai geblek begitu. Quality control itu masuknya sebenarnya. Bukan dari kualitas secara performa, tapi quality controlnya. Quality dari fisiknya. Itu yang harus diperbaiki sih. Mudah-mudahan ke depan-depannya ini harus diperbaiki dong, Switch Lite gitu loh. Jadikan pembelajaran seperti itu. Karena menurut gue ini merupakan inovasi yang luar biasa. Satu, lebih enteng dari ini, tapi lebih kuat ini. Kemarin gue udah coba lebih kuat ini. Dari mana? Dari game yang sama. Dynasty Warrior 8. Extreme Legend ada. Di Switch ada. Di PS Vita ada. Gue udah coba di PS Vita. Beberapa Battlefield ada yang FPS drop. Di sini lancar. Lancar jaya. Gitu. Karena emang kualitasnya Switch. Switch itu kan sebenarnya lebih apa ya? PS Vita itu lebih ke PS3 kurang. Switch itu PS3 lebih, PS3 plus, PS3 setengah ibaratnya gitu loh. Jadi overall apakah worth it? Nah, menurut gue worth it aja kok. Lu beli Switch Lite, apalagi dengan harganya men. 2,8, 2,9. Kemarin malah lu di G-Shop berapa coy? 3,2 udah dapat 1 game. Game mahal, Pak. Makanya worth it loh. Kalau ada 3,2 dapat Zelda, beli. Beli. Itu worth it banget. Worth it banget. Zelda tuh harganya masih 700-600 loh. Gitu, jadi seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin review singkat dari gue. Selebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan karena gue emang reviewnya nggak terlalu detail or too geeky, nggak. Gue benar-benar review secara casual. Saran gue kalau mau beli Switch Lite deh, kalau lu benar-benar niat beli Switch Lite yang light, tunggu 4 bulan lah. Sampai mereka ngeluarin produk yang baru, yang udah di-update. Oke, guys itu aja untuk review singkat ya secara casual Nintendo Switch Lite. Jadi apakah worth it? Menurut gue worth it aja. Tapi kalau misalnya lu tanya, bang bagusan Switch Lite apa Switch biasa? Itu gue balikin ke lu. Intinya kalau Switch biasa pun juga kan ada yang bungkus merah alias yang baru harga 4,3. Ada Switch yang kayak gue, yang lama. Itu harganya 3,5-an. Nah itu terserah lu deh, mau beli Switch Lite apa Switch ini. Oh bang, saya maunya Switch yang biasa aja, yang lama gak apa-apa deh. Gitu ya 3,5 soalnya bisa ke TV. Silakan. Bang, gua lebih Switch Lite aja. Silakan. Dan ini pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Apakah bisa nyatu Switch Lite dan Switch baru? Ya bisa. Enggak ada hubungannya. Ibarat kayak lu, iya bisa ibarat kayak PS4, PS4 Slim sama PS4 Pro ya bisa-bisa aja. Enggak ada hubungannya itu enggak ada hubungannya. Sama-sama Switch, sama-sama bisa main bareng gitu kan. Misalnya lu beli Switch Lite, main sama gua, main yang Switch biasa ya bisa. Main CTR misalnya kan, bisa. Enggak ada hubungannya gitu.
Jadi kalau ini, kalau misalnya soal lu pilih yang mana, silakan komen di bawah deh. Oh bang, saya tertarik dengan Switch Lite, komen di bawah, silakan gitu. Oh gue lebih main mending Switch yang biasa, silakan komen di bawah gitu kan, silakan. Yang jelas gue udah menyampaikan saja bahwa ini bisa dikonekin ke controller ini. Kalau misalnya lu mau sayang-sayang gitu ya, controller ini supaya nggak drifting, controller yang di bodinya ya lu beli aja ini, gitu. Seperti itu, walaupun untuk sekarang belum bisa stand, belum bisa berdiri, tapi nanti gue yakin ada, pasti ada kayak alatnya gitu, pasti ntar ada. Seperti itu. Gitu. Oke, guys, itu aja untuk review dari gue. Nama gue Gemar dari Gemas Windows. Sampai ketemu guys di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye.